Okey, aku tuang dia punya shellac ni. Okey, assalamualaikum. Sekarang aku berada di Kluang. Hari ini aku sempat singgah satu kedai makanan seafood dekat Kluang. Kedai nama dia adalah Anwar Kluang Seafood. Anwar Kluang Seafood ni antara kedai yang famous juga dekat Kluang. Kalau korang datang dekat Kluang ni, korang kena singgah lah kedai ni. Dia bau aroma ni. Lagi-lagi dia punya ikan bakar ni. Ada petai sekali kan. Bau-bau petai macam tu. Ramai recommended cakap kalau nak makan seafood yang sedap dekat Kluang ni, kena datang dekat Anwar Kluang Seafood. Okey, hari ni pun aku dah sampai dah dekat kedai ni. Okey, kalau korang tengok kat depan aku ni, ada beberapa jenis makanan yang aku order ni. Ni makanan memang banyak hari ni. Aku tak tahu boleh habis ke tak. Okey, kalau korang tengok kat depan aku ni, ni yang besar ni. Ni nama dia shell out eh. Shell out kat sini ada dua jenis hidangan. Yang pertama, korang boleh request makan dalam mangkuk ni. Dan lagi satu, korang boleh request makan kaedah lambak ni. Aku pilih kaedah lambak ni. Jadi, diorang dah sediakan lah dia punya plastik alas meja ni. Ikan bakar sini pun special eh. Bau-bau petai ni. Ni aku order ikan siakap bakar. Dan aku pilih sop kat sini. Sop campur. Sop campur ni bukan campur dengan sayur. Dia campur dengan tulang, dia punya kambing dan gearbox kat dalam ni. Kalau ada gearbox lah. Kalau tak ada, dia campur dengan kambing. Ni aku order sate juga dekat sini. Dan ada makanan daripada Uzbek. Yang ni aku order kebab eh. Nama dia adalah Shazlik Kebab daripada Uzbek. Okey, aku tuang dia punya shellac ni. Okey, kalau aku tengok kat depan aku ni, shellac dia ada apa? Dia bagi kupang, ada ketam kat sini, ada lokan, ada jagung. Kat sini ada udang dan ada sotong sekali kat sini. Untuk set ni boleh makan 2 hingga 4 orang. Shellac kat sini ada 3 jenis. Perasa, dia yang aku order ni adalah sambal, dia ada black pepper dan lagi satu butter sauce. Korang boleh buat pilihan lah. Kita rasa dah dulu dia punya sotong. Oh, sotong dia besar-besar dia bagi eh. Rasa pedas-pedas sikit. Ada rasa manis macam tu. Oh, dia punya kupang dia. Tak weh kupang ni. Dia bagi 3 ekor ketam kat sini. Dia bagi seafood ni betul-betul banyak eh. Dia punya kupang dia, dia punya ketam ni. Lagi dia punya udang ni besar-besar. Sotong pun besar eh. Memang tak cukup tu nasi satu. Ni sekarang aku nak rasa dulu dia punya ikan bakar ni. Ikan bakar siakap. Ada petai sekali. Dia punya bakar dia memang terbaik ya. Selain ikan siakap, ada ikan merah. Ikan kembung ada, ikan caru ada, ikan merah ada, ikan jenahak pun ada. Korang pilihlah sendiri. Aku pilih ikan siakap. Dia punya ikan siakap dia sedap tu. Sambal dia ni pedas weh. Berbanding dengan shellac punya sambal ni, shellac dia tak berapa pedas. Yang ni pedas. Ni aku order sup campur. Ada tulang, ada kambing dalam ni, ada daging. Terasalah dulu dia punya kuah dia ni. Dia punya tomato dia, masam-masam sup tu. Kambing weh. Bila aku rasa dia punya sup ni, rasa dia macam kedai Thailand punya makanan tu. Tapi sup ni lagi pedas, lagi masam. Lepas tu dia bagi portion ni banyak lah. Berbaloi bagi aku. Okey, ni aku nak rasa pula dia punya makanan daripada Uzbek ni. Nama dia adalah Shazlik Kebab. Dekat sini dia bagi daging kisar kat sini. Dia dah gumpal kan ni. Dan dia ada bagi dengan sos black pepper dan sambal Uzbek ni. Dan dia bagi roti Arab kat sini eh. Sekeping roti Arab. Okey, kita rasa dia punya daging dia ni. Daging bakar ni daripada Uzbek kan. Dengan sos black pepper dia ni. Daging dia memang berempah. Sambal Uzbek ni. Macam biasalah kalau kita datang kedai, ada orang jual sate kan. Jadi kita rasa sate dia. Aku tambah nasi lagi.
Kebab daripada Uzbek ni, rasa dia memang lain sikit kan rasa kebab dia. Dia punya rempah ni ada rasa pudina, ada rasa dia punya ketumbar dia kat sini. Okey, kalau korang penggemar makanan seafood, korang nak cari sate ke, korang nak cari ikan bakar ke, cari makanan daripada Uzbek ni, bolehlah datang kedai ni. Okey, kalau korang datang dekat Keluang, singgahlah dekat kedai Anwar Keluang Seafood ni. Dia buka daripada pukul 2 petang sehingga 2 pagi. Jadi kalau korang datang pukul 3 pun boleh rasa dia punya seafood ni. Okey, alamat kedai ni adalah Lot 1336, Jalan Mesing, Keluang. Punya landmark kedai ni berhadapan dengan Masjid India Keluang. Okey, itu saja dari aku. Aku dah rasa dah makanan daripada kedai ni. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.